redoks, kemudian ada langkah-langkah kerjanya. Nah, kemudian di sini kita ditanya pada reaksi manakah logam Fe mengikat oksigen. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu reaksi redoks. Nah, sesuai dengan namanya, reaksi redoks ini adalah reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi. Pada reaksi redoks itu dikenal ada yang namanya oksidator dan reduktor. Nah, oksidator itu adalah spesi yang mengalami reduksi, adapun reduktor itu adalah spesi yang mengalami oksidasi. Nah, selain itu, dalam menentukan reduktor dan oksidator dapat dilakukan dengan cara pengikatan atau pelepasan oksigen. Nah, oksidator itu adalah spesi yang mengikat O2 atau oksigen. Nah, kalau misalkan reduktor itu adalah spesi yang melepas O2 atau oksigen. Nah, pada soal ini, logam Fe mengikat oksigen terjadi pada reaksi pengkaratan besi dengan reaksi sebagaimana bisa kita lihat pada gambar ya. Nah, jadi ini pengkaratan logam. Di sini Fe mengikat oksigen. Karena pengikatan oksigen, maka reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Sehingga kita bisa menjawab soal ini bahwa reaksi di mana logam Fe mengikat oksigen atau O2 itu adalah pada peristiwa reaksi pengkaratan logam.